tabrakan kecelakaan mobil, becak ditabrak kecelakaan. Kalau sudah begini enggak bisa ketawa. Betul enggak? Iya. Kalau kamu masih sehat, masih jago, kau ketawain orang begini. Tapi kalau kamu musibah, lumpuh, kena sakit, menderita kamu. Enggak bisa lagi kamu mau kerja, enggak bisa lagi. Tolong jangan dihina orang begini. Ya, Pak? Betul. Ini kan dulu, ini gara-gara apa kamu begini? Kecelakaan naik mobil. Yang naik motor siapa? Saya. Naik apa kamu? Naik motor. Atau ditabrak apa? Ditabrak mobil. Itulah. Orang kalau sehat sombong. Nanti kalau kecelakaan, tabrakan mobil, tabrakan Honda, jatuh motor, ditabrak mobil. Kalau sudah begini, nggak ada sombongnya lagi manusia. Ingat-ingat, tak boleh menghina. Orang cacat seperti ini diketawain. Orang sudah cacat dihina, tak boleh. Belum giliranmu. Kalau sudah datang giliranmu musibah, tidak bisa lagi kamu tertawa menghinakan orang. Banyak pak. Manusia tuh macam-macam. Ada yang baik hatinya, ada pula yang jahat jelek hatinya. Banyak-banyak nolong orang, banyak-banyak bantu orang. Ini betul ketabrak apa bagaimana? Ditabrak Honda apa ditabrak mobil? Ditabrak mobil. Betul enggak bohong? Betul. Ini keras ya Pak? Bengkok. Kalau sudah ditabrak patah nih bengkok. Berapa tahun bengkok? Ada setahun apa kejadiannya 2 tahun? Kurang lebih tahun 2010-2011. Itu berapa tahun nak? 10 tahun. 10 tahun. Ya lihat nih bengkok. Dioperasi. Ini operasi ya? Ada pennya itu Pak. Ini masih ada apanya? Pen. Ini ada operasi nih Pak. Ini operasi, lihat nih. Pen, ada pen. Masih juga bengkok ya, biar ada pen bengkok. Ya, lihat. Pusaka Dayak kita tes ya. Enggak usah bayar, gratis ya. 1.000, 2.000 enggak boleh bayar ya. Saya ikhlas, kalau hati ikhlas bantu orang, ada Gusti Allah. Kum palakum sembuh. Biar berapa tahun? 10 tahun bengkok. Makanya enggak percaya Gusti Allah. Kalau kita hati kita itu ikhlas nolong orang, pasti kamu dapat apa? Mujizat dari Allah. Bukan uang ya. Bukan duit, bukan uang. Ini enggak boleh bayar, gratis. Mau saya kasih bengkok lagi mau? Jangan. Hah? Mau bengkok? Jangan. Mau? Enggak. Kalau bengkok lagi nanti ini bengkok ulang, bengkok lagi enggak. Tidak akan bengkok lagi. Lurus selamanya. Haji lurus. Sambung urat, sambung tulang, haji lurus. Sayang pusaka Dayak tidak banyak. Terus terang 6 botol aja ya. 6 botol ini tinggal sisa 6 biji, 6 botol. Kalau telas jangan marah. Ini kalau diminum ya, bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, tengah ke dalam minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Manis kalau diminum. Kalau penyakit paru-paru, napas sesak, karena emah sudah lama, jantung ginjal, diminum. Kalau diminum paru-paru, jantung ginjal sembuh.
Kalau kena gula darah ke asam urat tinggi, kolesterol tinggi diminum. Kalau kaki pinggang sakit diurut saja, digosok saja. Kalau kena stroke ya, kena lumpuh 5 tahun enggak bisa jalan, oles gosok orang lumpuh 5 tahun, oleskan langsung bisa jalan orang lumpuh, gosok langsung bisa ngadat sembuh. Maaf, ini barang tidak banyak. Kalau saya jual berapa daya? Kalau saya jual, kalau uang 100, maaf, uang 100 itu zaman sekarang ya, beli rokok, beli apa, enggak sampai satu hari habis uang 100 ribu. Kalau saya jual 100 ribu ini bisa lurus, enggak mahal. Tidak ada pennya itu, Pak, enggak bisa lurus. Ini kalau genggam enggak bisa. Enggak bisa. Oh, itu ada masih apanya di dalam pen? Masih ada pen. Apa ada pen? Bengkok enggak bisa. Enggak bisa lurus, bengkok ada pennya. Sedangkan yang bengkok sudah bisa lurus. Ya, ini hari berapa harga? Satu botol simpan di rumah 5 tahun bisa simpan 1 tahun 5 tahun. Satu botol harganya kalau ada. Ini enggak boleh bayar ya. Cuma 4 aja habis ya. Satu botol cuma Rp50.000. Saya tidak kasih 100.000, saya kasih separuh Rp50.000. Terima kasih. Kalau ada yang kepingin angkat tangan, saya bagikan pusaka kami. Nih saya buka lagi satu botol ya. Siapa lagi yang kepingin coba, saya obati. Nih, tuh, sama. Nih buka baru lagi. Ini disimpan yang lama, tolong di supaya tidak lupa. Haji lurus. Mau dibengkoki lagi nak? Tidak mau lagi kan, mau lurus selamanya. Ya, tapi sayang ya, ini saya buka satu, tinggal tiga aja kalau mau. Ya, kalau mau, kalau tidak saya tutup. Untuk diminum bisa penyakit dalam ya, rasanya manis. Saya minum 3 kali, berapa kali tadi digosok bisa. Yang sakit pinggang, kaki sakit digosok aja. Sembuh ya, terima kasih. Ada yang kepingin Marisa, ada lagi yang berobat, ini gratis. Oh, kaki lagi. Oh iya, saya ikat dulu ya. Tangan dulu ya, saya selesaikan ya, mudah-mudahan. Yang sakit pinggang nggak bisa lipat kaki, kesemutan tebas-tebas, itu dia oleh jurus aja ya. Yang ada di dalam keterangan ini penyakitnya harus diminum. Ini menolong orang nggak boleh bayar gratis. Ini sudah pahala Pak. Kalau dibayar dengan uang nggak ada pahalanya, kan sudah dibayar. Kalau nggak boleh ngasih uang gratis, nggak boleh bayar ya. 1.000, 2.000 nggak boleh bayarnya ya, gratis. Tapi kamu dapat pahala. Jadi mana lebih baik uang daripada pahala? Nolong orang banyak-banyak, sering-sering nolong orang. Kalau nah, ini tetap lurus Pak, lurus selamanya. Mana lagi yang sakit pinggang ada? Saya obati ya. Yang penting gratis ya. Harga memang harganya 100 ribu. Tapi enggak apa-apa saya kasih 50. Tapi harus yakin ya. Nah, enggak apa-apa duduk nah ya. Nanti saya kakimu saya obati. Ini kakimu bengkok ya. Pinggang. Iya, pinggang. Dikena tabrak juga. Ditabrak apa? Sama. Motor apa becak? Tabrak mobil. Ini bengkok. Enggak percaya bengkok. Bengkok. Takutnya kamu ketawain orang, hina orang, ada pun tak kelebihan. Itu yang kita takut. Siapa tahu orang itu ada punya kelebihan. Orang lumpuh bawa sini, kena stroke. Itu stroke itu penyakitnya orang kaya, orang sugi. Karena makanan enak-enak, kolesterolnya, makanan enak. Akhirnya kena stroke, lumpuh, tekanan darah tinggi.